Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bagong Android. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghapus file sampah di aplikasi Lazada. Nah, bagi teman-teman kalau belum tahu bagaimana cara menghapus file sampah di aplikasi Lazada, bisa melihat tutorial ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman tinggal masuk saja atau cari terlebih dahulu menu pengaturan di HP kita masing-masing. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal scroll ke bawah, cari pengaturan lainnya. Di sini saya menggunakan HP Vivo ya teman-teman. Maka di sini di menu pengaturan lainnya, maka selanjutnya teman-teman pilih saja aplikasi, lalu pilih aplikasi terpasang. Tunggu beberapa saat ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman pilih saja aplikasi Lazada ya teman-teman. Kemudian lalu pilih penyimpanan. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu hapus data dan charge. Di sini teman-teman bisa hapus charge atau hapus data ya teman-teman. Nah, seperti ini. Maka data yang kita hapus sudah nol ya teman-teman, atau cacanya sudah nol, sudah bersih. Kemudian kita tinggal kembali atau masuk di aplikasi Lazada kembali ya teman-teman. Sekian untuk tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video dari Bagong Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.